Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang lakiran isometrik. Okay, ini adalah untuk lakiran isometrik bahagian 2 lah. Okay, semalam awak dah belajar tentang lakiran isometrik yang mana kita akan membina satu paksi mendata, paksi menegak. Okay, awak akan buat dia 30 darjah ke kanan, 30 darjah ke kiri. Okay, yang mana awak lukiskan bentuk kotak ke. So, awak akan lukis bentuk kotak. Ini paksi ke kanan, ini paksi ke kiri. So, awak akan buat kotak begini. Okay, sebahagian besar pelajar dah hantar lakiran masing-masing. Saya boleh puji lah sebab maknanya awak cepat juga belajar. Ramai juga yang dah hantar sejurus tamat kelas malam. Okay, ini adalah isometrik yang awak dah buat lah. Okay, so hari ini saya nak ajar tentang bentuk paksi yang berbeza. Dia tetap isometrik juga. Okay, semalam kita belajar, kita buat paksi Y kan. Okay, dia sebenarnya sama kaedah yang saya buat ni, cuma bezanya saya buat daripada garisan mendatar. Kalau awak tengok dalam buku, dia ajar guna buat paksi Y, lukis daripada paksi Y tu. Tapi sebenarnya ini adalah sama. Sebab yang paling penting ialah daripada garisan mendatar ni, awak buat sudut dia 30 darjah dekat sini. Sama, hasil je sama. Okay, ini saya saja lukis dalam bentuk yang berbeza daripada buku. Sebab kalau awak belajar lukisan jutaan, dia akan guna teknik ni lah. Macam kita beta tingkatan 1, dia akan guna kaedah paksi Y tu. Hasil dapatan sama, jangan bimbang eh. Okey, saya nak ajar satu lagi yang kita panggil macam mana nak tunjukkan. Macam awak dah belajar oblik, dia boleh nampak bahagian bawah kan. Macam isometrik ni yang kita lukis malam, kita nampak bahagian atas, hadapan dengan kiri. Ini kita hadapan eh. Okey. So sekarang ni kita macam mana nak lukis yang bentuk yang nampak belah bawah lah. So kalau kita nak buat bentuk yang belah nampak, maaf, yang kita nak nampak sebelah bawah, kaedah dia sama, cuma kita terbalikkan je. Buat garisan mendatar, buat menegak. Okey, 30 darjah daripada garisan mendatar, 30 darjah daripada garisan mendatar, 30 darjah sebelah kanan, 30 darjah yang sebelah kiri. Okey, sebenarnya kotak kita akan bermula daripada sini lah. So sama, pandangan hadapan, pandangan hadapan. So kita akan bentuk dia macam ni. Yang ni kita akan sama selari. Okay, kita akan buat selari sebelah kanan pula. Okay, kita akan bentuk dia begini. Pasal lukisan yang ni, kita nak tunjukkan sebelah bawah lukisan isometrik kita. Okay, yang ni kita selarikan dengan garisan ni. Yang ni ke sana, kita selarikan dengan ni. So kat sini kita akan nampak sebelah bawah. Okay, yang ni kita akan nampak sebelah atas. Okay, yang ni kita akan nampak sebelah bawah. Nanti kalau awak nak lirik pun boleh, tak ada masalah. Contohnya kita nak lirik kan, nak tunjukkan ini adalah bahagian bawah kotak. Macam seolah-olah kita tengok kotak tu daripada bawah lah. Okey, ada satu lagi. Ini pun sebenarnya adalah lukisan isometrik juga. Cuma mungkin ini lebih advance lah untuk awak. Tapi sebab saya tahu kelas awak ni kelas yang baik, saya rasa tak rugilah kalau saya share. Ada satu lagi. Konsep dia sama. Kita akan buat garisan mendata dengan menegak dulu. Cuma kali ini kita akan buat dia 30 darjah daripada sebelah sini, daripada paksi menegak. Oh, 30 darjah. So kita andaikan ini 30 darjah. Sini pun sama 30 darjah. Ini juga sebenarnya adalah lukisan isometrik eh. Cuma mungkin kaedah ni ataupun lukisan ni jarang diajar lah untuk peringkat umur kamu. Tapi saya rasa tak ada masalah lah. Kalau awak nak belajar tak ada masalah, kita boleh sama-sama buat eh. Dia punya kaedah
dan macam ni. So kotak saya nanti dia akan bentuk macam ni. Yang ni kita akan ikut 30 darjah. Sama dengan ni. Yang ni pun sama 30 darjah. So saya tunjuk saya akan jadi begini. Saya hitam, saya legapkan dulu bahagian yang saya dah pasti. Boleh padam kalau awak rasa tak cantik, awak boleh padam eh, tak ada masalah. Okey, okay, itu dia. Ini pun sebenarnya adalah lukisan isometric juga. Okey. Ini pun 1 2 ini 3 pun isometric juga. Boleh juga dibentukkan, ada pelajar tanya, "Abi kalau buat ubah ke 30 darjah sini?" Ya, sebenarnya sama je. So kalau kita bentuk 30 darjah ke sini, katakanlah eh, katakanlah kita 30 darjah ke sini pula. So kita akan buat, katakanlah kotak dia begini. Ini panjang dia ke sini. Ini kita akan lari dia selari. Ini kita akan selari kan dengan ni. Okay, ada juga orang kata macam mana kalau kita nak nampak yang sebelah sana kan? Macam dia kan nampak sebelah kanan kan sama kan? Dia sebenarnya sama juga. Okay, contohnya saya tunjuk macam nak nampak yang sebelah sini. Saya ubah sikit eh. Sahabat, dia tengok kepada keperluan awak. Macam mana kalau saya nak nampak yang sebelah kiri eh? Tengok eh. Oh, bergegar eh. Kita buat yang sebelah sini nampak belah kiri lah. Okey, awak dah tengok eh, saya buat eh. Okey, tadi kita dah buat ni. Okey. Ini kita jangan garis. Kita ubah yang ni. Yang ni daripada bucu sini kita selarikan dengan ni. Yang ni kita selarikan dengan ni. You see? Kita akan nampak sebelah sini. Contohnya saya lurikkan lah. Contohnya saya lurikkan. Okay, saya buat dengan pantas lah. Awak bolehlah lurik lawa-lawa sikit, tak ada masalah ya. Kalau nak lurik, lurik lah. Okay. Tak ada masalah. Okay. Macam tu. Tapi saya cuma nak tunjukkan bahawa ini adalah isometric juga, ini adalah isometric juga, ini juga isometric, ini juga adalah isometric. Semua benda yang sama, cuma berbeza arah pandangan saja. Okey. Okey, dalam kelas yang lepas juga ada seorang pelajar saya tanya saya apakah beza di antara oblique dengan isometric. Okey. Saya lupa nama pelajar tu, dia tanya, okay, apa beza dia? Okey, dia macam ni. Oblik ni, kalau kita tengok lukisan oblik, kotak tu dia punya muka tepat menghadap kita. Dia tepat menghadap kita. Tapi dia punya ekor sengit. Okey. Muka menghadap kita, tegak, ekor sengit. Kalau awak fikir objek, satu objek secara logik dia, sepatutnya objek kalau bentuk empat segi kan, saya ambil contoh-contoh pemadam. Okey, awak akan nampak muka dia. You see? Muka. Kalau saya sengitkan ekor dia,
sepatutnya muka dia akan ikut sengit. Nampak? Dia akan ikut sengit. Tapi tidak berlaku pada lukisan oblik. Oblik ni walaupun muka dia tegak, kita sengitkan ekor dia nak tengok bahagian tepi dengan atas, muka dia tetap menghadap kita. Dia tak ubah. Tetapi kalau isometrik, kalau isometrik ni, kalau kita lukis, saya lakukan pantas dia lah, awak kena ikut kaedah yang betul lah, maknanya ikutlah. Okay. Untuk isometrik ni, kalau contoh pemadam ni yang saya pegang ni, kalau kita isometrik, kalau kita sengitkan ekor dia, awak akan nampak dia mirip. Nampak? Mirip. Pasal bila kita sengitkan belakang, muka mestilah berubah kedudukan dia. Inilah yang kita panggil isometrik. Selain daripada sudut dia 30 darjah, yang sini sudut dia adalah 45 darjah. Oblik, muka tetap. Muka tidak berubah. Walaupun kita sengitkan ekor dia. Kabinet ke, cavalier ke, ekor saja ataupun sisi tepi saja yang akan berubah dengan atas. Muka tetap kat situ juga. Walau bagaimanapun isometrik, kalau kita ubah kedudukan muka dia, maknanya muka tu akan jadi sengit lah. Dia akan ikut 30 darjah kat sini. Ini beza yang boleh kita jelaskan lah. Okay. Beginilah kalau kita lerikkan dia. Okey, itu saja. So, tugasan awak itu boleh dicuba. Okey. Segala persoalan boleh diletakkan di ruangan komen ataupun juga boleh juga dalam WhatsApp group kelas kita lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.